Pada korang yang baru menonton channel ni, jangan lupa untuk tekan butang subscribe dan tekan butang loceng untuk notification. Assalamualaikum, welcome back to my channel. Okay, hari ni aku ada dekat JPJ untuk settlekan urusan motor dah mati lebih pada setahun. Okay, first kali sebelum korang bawa motor untuk inspection dekat JPJ, make sure korang ambil permit dulu dekat JPJ sebelum bawa motor ke JPJ, okay? Kalau tak, nanti korang akan kena saman. So, proses dia on insurance, kemudian pergi ke JPJ untuk isi borang, ambil permit. Jom, ikut aku. Untuk insurans, aku gunakan agensi Awatif untuk onkan insurans motor ES5 tu. Korang kena ambil borang permit perjalanan sementara dan isi butiran-butiran yang diperlukan. Kita masih dalam tempoh PKPP, so untuk beratur, korang perlu jaga jarak sosial yang ditetapkan. Jangan lupa pakai mask. Okay, urusan kat JPJ tadi aku tak dapat masuk sebab owner motor ni nama Sabaria, bini aku. So kalau lepas korang dah isi borang yang tadi tu, korang akan dapat permit perjalanan dalam tempoh 3 hari. So ni dia punya borang dia, apa dia punya permit tu lah. Siapkan tanda tangan JPJ tu. So dia punya tempoh perjalanan dia ni 27 hari bulan 7 hingga 29 hari bulan 7. So korang kena bawa motor untuk inspection pada tempoh 3 hari tu lah, termasuk hari ni. Okay, aku nak pergi ambil motor untuk bawa pergi JPJ pula. Hari ni aku dengan penampilan baru, rambut baru. Aku dekat JPJ untuk inspection motor. Motor rotak lebih setahun macam aku cerita hari tu. So, korang akan tengok ni motor dia. So, kejap lagi pegawai JPJ akan inspect motor ni sama ada keadaan yang baik atau tidak. So, kalau keadaan yang baik dan lulus, aku terus ke blok D ni untuk dapatkan rotak lah. So, korang stay tune. Tengok step aku seterusnya. Amin je, leceh lah. Examination time, no video. JPJ does not share their work record. Okay, lepas korang dah dapat result yang memuaskan daripada pemeriksaan motor tadi, korang boleh terus ke blok D untuk renew road tax motor macam biasa. Itu saja. Sebab dah lama tak berjalan, aku sajalah isi around 100 dekat Shell ni. So, tengok dia pergi macam mana. Okay, tadi lepas dah lulus inspection motor S-Pi ni, dia akan bagi dokumen untuk bawa ke blok yang lagi satu tu untuk renew road tax lah. Okay, lepas tu kira itulah step yang perlu untuk renew road tax motor lebih setahun. Kalau korang ada apa-apa soalan, just komen je kat bawah. Ini cara yang paling jimat selain daripada bawa motor pergi ke Puspacorp. So korang directly pergi ke JPJ untuk inspection lah. Okay, jangan lupa untuk tekan butang like, share dan subscribe aku punya channel. Terima kasih kerana menonton. Stay tune, aku nak makeover motor ni. Bye bye, assalamualaikum.